ditentukan oleh Sakol Watch. Sepertinya Rahmat Darmawan menginstruksikan Ramli untuk sering melakukan cut-in ke dalam, Bun. Iya. Kali ini berbahaya Thailand. Apa yang terjadi? Sayang sekali, Bun. Hal ini yang tentunya tidak kita inginkan. Seraut masuk. Ya, sebuah kombinasi umpan 1-2 yang gagal untuk diantisipasi oleh para pemain belakang Indonesia akhirnya berbuah gol dari Sarawut masuk. Kita lihat dalam tayangan ulang. Perangkap offside yang gagal dilakukan oleh para pemain belakang Indonesia. Goal for Thailand by Bliana Betnardi. Sarawut. Ada Diego Michel di sana. Ya, agak tertinggal memang Diego Michel. Pertama, Usong. Kita lihat. Nomor 30 Sarawut.